Halo semuanya, hari ini kita akan mereview uh, head unit Sansui ukuran 9 ini. Nah, ini kita pemasangan di mobil Xenia 2019 ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. di sisi atas cukup rapi. Cukup rapi ya, ini cuman menggunakan bracket bawaan dari... Dari bawaannya untuk menunya sendiri seperti ini, jadi banyak menu seperti ya, seperti HP-HP HP Android, biasanya musik, ada musik PlayStore, Google Map, Bluetooth, Google Chrome juga bisa, YouTube juga sudah ada, out in. Kamu bisa menggunakan out in, tapi kalian harus menambahkan kabel aux in nya dari belakang ya ini USB nya juga sudah ada nah ini USB nya ada dua ya mungkin satunya buat ngecas bisa tapi kita hanya menggunakan untuk USB saja lebih baik kalau untuk charging HP kita gunakan yang ini saja biar lebih aman nah ini dia tampilannya ini harganya cukup lumayan, touch screennya sangat smooth sekali YouTube ada volume video, ini video bawaannya, kita lihat dulu mm -hmm. jadi cukup lumayan ya daripada merek merek murah yang lain mungkin lebih baik ini untuk harganya sendiri sekitar satu uh, jutaan ya mungkin sampean bisa beli di toko orange toko hijau atau toko kuning toko biru juga bisa terserah kalian semua tergantung dari kantong masing-masing netflix -masing. juga bisa spotify juga bisa ya overall kayak tab ya cuman dia nempel di di mobil Oke kita coba YouTube sekarang ya nah, sebelum kita menyalakan YouTube hmm, Oh ini salah pencet ini begitu Nah untuk menyalakan YouTube kita gunakan WiFi dulu kita aktifkan ya Nah ini WiFi nya mobil oh, belum ada ya kalau oh, tunggu sebentar Nah oke okay. kita nyalakan dulu Wifi nya Oke okay, ini udah menyambung ya Kita sambungkan dulu Baik lagi Oke okay, kita coba Sekarang di youtube Ini yang ukuran 10 in juga ada ya Kalau buat saya 9 in udah cukup lah Lebih dari cukup Kita hmm. coba ini Lagunya Deni Chan biasa, bro. Iklan, bro. <tuh> kan split uh, menu split screennya ya kita buka dulu yang lainnya nah kita buka google map lokasi kita aktifkan dulu nah ketika sudah seperti ini sinyalnya lemot <laughs> ya yeah, benar sinyalnya lemot kita tunggu bentar ya Kalau udah seperti ini, cuman kita perlu pencet yang ini, tahan dulu sebentar. Oh, salah. Salah, bro. Nah, kita pencet yang ini. Kemudian kita tahan seperti ini, geser ke kiri. Nah, ini akan jadi dua, bro. nah seperti ini ini akan jadi dua jadi kita punya dua screen atau biasa disebut dengan split screen nah, jadi kita bisa play musiknya YouTube di sini nah bisa play YouTube di sini dan kita bisa memulai Jadi, seperti itu tampilannya. Banyak menunya, ya. Coba kita balik lagi. Nah di sini ada banyak. Ini akan indikator kilometer ya. Ini cukup uh, akurat lah, selisih dikit. Kalau kita jalan nanti ini nanti menyesuaikan dengan. Nah ini menyesuaikan dengan nah, ini. ini. Oke. Okay. Nah ini menunya apa saja banyak ya menunya seperti. setelan ini bisa dari dilihat seperti ini ada penyimpanan akun, setelan, bluetooth juga ada ya. dan ini juga ada uh, uh, untuk suara ya perintah suara seperti ini. Aktifkan YouTube. Maaf, mungkin anda bisa mengatakannya dengan cara lain. Nah ini salah nih. Buka YouTube. Tentu. Nah. Jadi kata-katanya seperti itu. Jadi kita coba lagi untuk menutup YouTube-nya dengan perintah suara ini. Tutup YouTube. Saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengatakannya lagi dengan cara lain? Menutup YouTube. Maaf, mungkin Anda bisa mengatakannya dengan cara lain. Tutup YouTube. Maaf, saya oh, tanya tidak tanya mengerti. Bisa. Bye bye. <laughs> kita nggak tahu ya bahasanya pakai bahasa apa mungkin bahasa planet atau bahasa apa oke okay. ada radio kita coba radionya dulu nah, dia, tampilan radionya seperti ini scanning seperti ini event 4 tahunan itu Nah, kita off kan dulu suaranya biar nggak kena monet uh, copyright ya. Nah, untuk setelan dari subwoofernya sendiri ada di sini. Nah, di sini kalian bisa menyetel ini musik. Ini kalau sampai matikan, itu nanti dia suaranya akan berubah. Kualitasnya bisa disesuaikan di sini. Sesuaikan di sini atau equalizer. Nah, ini ada suara sekitar suara pengeras karo kalau musik kamu pengen agak ngebas sedikit kamu bukan ini nah, ini kita tidak aktifkan karena kalau diaktifkan nanti bassnya pecah. Nah ini untuk setelan bassnya seperti ini. Ada tutup rendah, moderate dan tinggi. Balancingnya ada seperti ini. Ini settingannya untuk mode kiri, seperti ini: kanan, belakang, dan ini untuk seluruh ruangan mobil. Oke, kita balik lagi. The File Manager Map, equalisasi. Nah, ini kayak tadi, Netflix. Tema juga bisa kalian, kalian pilih sendiri. Nah, temanya ada seperti ini. Kita coba seperti ini. Kita tunggu dulu sebentar, ya. Nah. Ini tampilannya ada banyak, ya. Tampilan seperti ini, aplikasi tema seperti ini, seperti ini. Oh, banyak ternyata, ya ternyata ada banyak nah ini awalnya tadi kan pilih yang ini kalian bisa pilih sesukanya suka hati kalian nah banyak juga ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 11 banyak ya oke kita balik lagi ini ada shortcutnya Jadi untuk pemasangan sendiri kalian bisa untuk Avanza kalian bisa pasang sendiri mungkin ya mungkin kalau yang sudah pernah ganti head unit uh, mungkin di dalamnya sini ada soketnya jadi tinggal kalian lepas kabelnya dan ikutin aja itu kabelnya kan ada warna merah biru dan lain-lain silver nah, tinggal kalian ikutin kalian sambungkan terus ada radio ada GPS kalian sambungkan sendiri nah nanti dari bawaannya ada dua dua plat ini menempelnya ini dua plat ya untuk plat bawaannya tidak saya masukkan karena kalau dimasukkan susah masangnya nah, jadi ini kita pasang sendiri lumayan rapi lah nah. Tips buat kalian untuk memasang seperti ini, usahakan jangan sampai uh, LCD ini tertekan ya. Kalau dia tertekan, nanti akan timbul blok-blok uh, LCD seperti di sini atau di sini. Jadi nanti akan head unitnya akan rentan rusak LCD-nya. Jadi lebih baik kalian ikutin aja uh, casing dari ini ya untuk head unitnya. Atau kalau kalian pengen rapi lagi kalian belikan casingnya untuk 9 in ini di toko orange ada nanti mungkin harganya sekitar 300 atau berapa 400 nanti kalian bisa cek sendiri oke itu aja dari saya ini tampilannya seperti ini untuk linknya nanti bisa ada di deskripsi ya saya kasih di deskripsi Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas viewernya. Jangan lupa subscribe and like. Oke, terima kasih.